9 momen Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah main ke rumah baru Fuji, hempas isu renggang. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya membagikan kebersamaannya dengan Fuji. Hal itu terlihat dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah main ke rumah baru Fuji yang diunggah ke Instagram. Dibagikannya momen kebersamaan yang hangat antara Atta, Aurel, dan Fuji itu seolah untuk membantah isu hubungan yang renggang dengan Fuji. Seperti diketahui, sejak Fuji dan Tarik putus, keluarga Aurel dirumorkan tak lagi dekat dengan Fuji. Tak hanya menggerebek rumah baru Fuji, Atta dan Aurel pun sempat membuat konten untuk TikTok Lo. Penasaran seperti apa? Yuk intip deretan momen kunjungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ke rumah baru Fuji. 1. Atta Aurel main ke rumah baru Fuji. Lewat feed Instagram, Atta Halilintar memposting momen saat ia dan Aurel main ke rumah baru Fuji pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Ketiganya terlihat berpose di halaman dekat kolam renang dengan pandangan ke atas. 2. Hempas isu renggang. Kedatangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ke rumah baru yang Fuji beli seolah menghempas isu kerenggangan dalam hubungan mereka. Ketiganya tampak akrab dan hangat seperti sebelum Fuji putus dari Tarik. 3. Jaga silaturahmi agar tidak putus. Bahkan Atta Halilintar pun menuliskan caption tentang hubungan keluarganya dengan Fuji. Agar silaturahmi tidak terputus, tulis Atta. Suami Aurel itu sepertinya ingin menegaskan jika silaturahmi antara mereka dengan Fuji tetap terjaga. 4. Ceria. Fuji juga mengabadikan momen kedatangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ke rumahnya lewat Instagram Story. Dalam postingan tersebut, Atta dan Aurel datang dengan outfit warna kuning, tersenyum ceria ke arah Fuji. 5. Fuji menyambut hangat. Sebagai tuan rumah, Fuji menyambut hangat kedatangan Atta dan Aurel ke rumahnya. Ketiganya tampak akrab dan mengobrol dengan seru seperti sudah lama tak bertemu. Dilihat dari suasana yang ada di antara mereka bertiga, sepertinya kabar hubungan renggang hanya isu belaka. 6. Grebek rumah baru. Kunjungan Atta dan Aurel ke rumah Fuji sendiri adalah untuk grebek rumah yang belum lama dibeli oleh Fuji. Dari beberapa momen yang diunggah terlihat rumah Fuji memiliki halaman luas beralaskan rumput hijau yang dipotong rapi. 7. Bareng gala. Tak hanya bertiga, gala juga terlihat turut menyambut Atta dan Aurel. Mereka duduk di salah satu ruangan yang didominasi warna broken white. Dilihat sekilas rumah Fuji memiliki konsep elegan yang nyaman dan homemade. 8. Asyik joget TikTok. Gak cuma melihat-lihat setiap sudut rumah Fuji, mereka juga menyempatkan diri membuat konten TikTok. Bahkan Atta Halilintar pun mau tak mau ikut joget TikTok bersama sang istri dan Fuji. 9. Akrab tak canggung. Keakraban antara Atta, Aurel, dan Fuji kembali dipamerkan dalam konten TikTok yang Aurel Hermansyah unggah di akunnya. Tak ada rasa canggung sama sekali yang jadi bukti kalau mereka baik-baik saja. Kecuali Atta yang memang tampak kaku saat joget TikTok. Melihat deretan momen akrab dan hangat saat Atta dan Aurel main ke rumah baru Fuji tadi sepertinya menjadi bukti yang kuat kalau mereka baik-baik saja. Isu hubungan yang renggang pun agaknya hanya sebuah rumor. Akan tetapi masih ada yang bertanya-tanya alasan Fuji absen dari beberapa acara yang Atta Aurel gelar sebelumnya. Bagaimana menurutmu?